Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak hebat. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran matematika. Nah, sebelum kita mulai, kita membaca selawat dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga ilmu yang kita peroleh nanti barokah. Ya, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari mengenai pola barisan bilangan, ya. Adapun contoh soalnya, tentukan aturan atau pola dari barisan bilangan berikut. Yang pertama, 35 menjadi 30, menjadi 25, menjadi 20, dan seterusnya, ya. Nah, coba kita perhatikan bilangan berikutnya diperoleh dengan cara, nah, aturannya bagaimana ini? 35 menjadi 30 yaitu dikurangi, ya. Ini dikurangi dengan 5. Ya, dikurangi dengan 5. Jadi pola atau aturannya bilangan berikutnya diperoleh dari bilangan sebelumnya dikurangi 5. Ya, paham ya? Contoh yang kedua yaitu 2 menjadi negatif 6 menjadi 8 menjadi negatif 54 dan seterusnya. Coba kita perhatikan, ini 2 menjadi negatif 6 itu positif menjadi negatif, berarti ini dikali dengan negatif 3, ya. Negatif 6 menjadi 18 dikali negatif 3. Ini positif dikali dengan negatif 3 hasilnya negatif, ya. Jadi bilangan berikutnya diperoleh dari bilangan sebelumnya dikalikan negatif 3. Ya, bisa dipahami ya anak-anak ya. Nah, semoga bermanfaat. Ya, terima kasih. Saya doakan cita-citanya tercapai dan sehat selalu, ya, bagi yang mensubscribe dan membagikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.